Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan. Dan semoga apa yang kita impikan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu sholat subuh memang cukup berat, meski hanya 2 rakaat, tapi memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Usai sholat subuh, setiap muslim jangan terus meninggalkan sajadah, melepas sarung atau mukena. Tunggu sebentar, sempatkan amalan-amalan berikut yang memiliki faedah besar. Apa saja amalan setelah subuh? Namun sebelum lanjut, like dan bagikanlah video ini kepada teman atau saudara Anda yang membutuhkan. Dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak gagal paham dan bisa mengamalkannya dengan baik. Setelah sholat subuh, sempatkanlah berzikir dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Duduk dan lafazkan bacaan zikir berikut ini sedikitnya 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan dan segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca selepas sholat subuh dalam keadaan kakinya masih seperti tasyahud akhir, sebelum berkata-kata sebanyak 10 kali, ditulis baginya 10 kebaikan, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan atau dosa, diangkatkan baginya 10 derajat kedudukan, dan dia pada hari itu terjaga daripada segala perkara yang dibenci, terbentang daripada setan, serta tidak ada suatu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali syirik atau menyekutukan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sekian, semoga video yang saya bagikan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.